nonton Lida malam ini. Lida mereka. Assalamualaikum Celesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setiap hari menjelang buka ada tasbih Facebooker jam 2 dini hari. Oke. Okay? Banyak banget cobaan yang mendera yang datang, fitnah sana sini dari oknum-oknum yang gak suka dengan. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan kabar dan informasi terbaru terupdate kesayangan kita, yakni Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana keduanya kini sama-sama tampil di acara Lida Top 42 2001 malam hari ini. Ya, rupanya kemesraan Lesti dan Bilar tak hanya di atas pentas saat on kamera. Rupanya kemesraan Lesti dan Bilar itu pun berlangsung saat mereka berada di backstage saat kamera off. Tentu saja hal itu semakin menarik, apalagi yang namanya Lesti dan Bilar kian kompak sehingga seringkali mereka disebut calon manten. Kita marilah selalu mendoakan apa yang terbaik bagi mereka berdua, bagi hubungan Lesti dan Bilar yang insya Allah sebentar lagi akan dihalalkan. Lihatlah saat formal mengabadikan momen bersama mereka, kemesraan di sela-sela iklan saat Lesti dan Bilar berdua guys. Wow, tentu hal itu membuat kita semua senang. Sesenang hati dari Lesti yang bekerja sambil pacaran. Tentu hal itu membuat kita semua pada demen akan kemesraan Lesti dan Bilar, yang mana hal itu sudah terungkap dalam minggu-minggu ini. Keseriusan hubungan, kemesraan, serta dukungan dari berbagai pihak bagi disegerakannya hubungan Lesti dan Bilar menuju halal. Apalagi masih ingat di benak kita ketika Lesti dan Bilar diundang oleh Pak Otis, bos dari ANTV. Tentu hal itu sesuatu yang sesuit banget. Mereka berdua bisa dinner bersama sang pemilik ANTV. Tentu hal itu merupakan bentuk dukungan dari mereka, dari pihak stasiun televisi. Tentunya hal itu menambah romantisme hubungan Lesti dan Bilar yang sudah melakukan proses take foto prewedding. Tentu itu juga yang menjadikan kita pada traveling kemana-mana akan kemesraan, akan cinta mereka yang kian hari makin tulus saja, kian hari makin nampak nyata kebersamaan, kemesraan, serta cinta dari wajah dan pandangan mata Lesti dan Bilar. Marilah kita selalu mendoakan dan tak henti-henti masih di minggu anniversary mereka yang ke-9 bulan, kita tentu berharap bahwa Lesti dan Bilar dalam beberapa bulan ke depan bisa disegerakan menghalalkan hubungan mereka berdua, bersaksi dan mengikat janji di depan penghulu nanti. Tentu itulah harapan dan keinginan kita sekalian. Makanya bagi kalian yang ingin tak ketinggalan kabar dan informasi terkini tentang mereka berdua yang tak hanya mereka mesra di atas pentas Lida malam hari ini, tapi juga di backstage mereka begitu nampak romantis dan mesra. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.